Bendera Kamboja memiliki arti dan makna yang penting dalam sejarah dan budaya Kamboja. Berikut adalah penjelasan mengenai arti dan makna bendera Kamboja. Warna merah. Warna merah melambangkan keberanian, semangat perjuangan, dan keberanian rakyat Kamboja dalam mempertahankan kemerdekaan dan keadilan. Ini juga melambangkan Khmer, kelompok etnis mayoritas di Kamboja. Warna biru Warna biru melambangkan kebebasan, kemakmuran, dan kesempurnaan. Ini juga melambangkan minoritas etnis di Kamboja dan harapan untuk masyarakat yang inklusif dan harmonis. Angkor Wat, di tengah bendera terdapat gambar Angkor Wat, salah satu situs bersejarah paling terkenal di Kamboja. Angkor Wat adalah simbol penting dari warisan budaya Kamboja dan kejayaan masa lalu. Gambar ini juga mencerminkan kebanggaan dan kebanggaan nasional dan kekayaan sejarah negara. 500 sudut di atas gambar Angkor Wat terdapat lima sudut berwarna emas yang melambangkan Pancasila yang merupakan prinsip-prinsip filsafat yang diadopsi oleh negara. Rasio bendera Bendera Kamboja memiliki rasio 2 banding 3 yang berarti lebarnya adalah 2 per 3 dari panjangnya. Bendera Kamboja mencerminkan semangat, perjuangan, dan identitas nasional Kamboja. Warna merah melambangkan keberanian dan semangat perjuangan, sementara warna biru melambangkan kebebasan dan kemakmuran. Gambar Angkor wat dan lima sudut emas menyoroti kekayaan budaya, sejarah, dan nilai-nilai Kamboja. Bendera ini adalah simbol yang kuat dari identitas nasional dan semangat kebangsaan Kamboja.